cara untuk mengatur rekam layar di HP Redmi, seperti mengaktifkan suara atau mengatasi ketika kita merekam itu tidak ada suara. Nah, kalau kalian pengguna Redmi yang baru itu jangan langsung merekam karena dia itu belum disetting. Jadi untuk pertama kali kalian cari mode perekam layar yang ini. Di panel pusat kontrol, kalian tekan lama di ikon rekam layar ini untuk mengatur. Ini bisa ngatur resolusi, kualitas video, sumber suara. Nah, yang ini. Biasanya bawaannya seperti ini, hening. Jadi ketika kita langsung merekam, dia tidak ada suara seperti saya bicara ini. Untuk itu, kalian bisa ubah ke sini. Suara sistem untuk merekam suara internalnya tanpa suara kita. Kalau yang mikrofon ini, itu yang kita lagi bicara ini. Seperti itu. Cuman dia tidak ada mode untuk merekam keduanya. Tapi ada beberapa HP Xiaomi ada mode keduanya, yaitu internal sama mikrofon. Setelah kalian setting, baru kalian mulai merekam. Nanti coba kalian lihat. Perlu kalian ketahui untuk video call itu tidak bisa direkam karena video call itu mikrofonnya sudah dipakai sama aplikasi video call atau WA. Jadi kalau kita merekam, dia tetap akan silent. Seperti itu pengaturan dari Android. Memang tidak diizinkan merekam suara aplikasi lain yang menggunakan mikrofon.